Satreskrim Polsek Denpasar Selatan berhasil mengungkap kasus penggelapan mobil dengan tersangka IA. Dari kronologis penangkapan, di mana tersangka ini menyewa mobil, satu mobil dia sewa untuk kegiatan pariwisata, sewakan satu, setelah satu dia ambil lagi, satu lagi dengan orang yang sama, satu lagi dan dibayar per bulan berbayar, namun setelah beberapa bulan macet pembayarannya ini. Jadi pegang oleh tersangka tersebut 14 mobil tersebut, akhirnya mobil tersebut tidak kembali. 14 mobil tersebut terungkap semuanya dan oleh tersangka digadekan kepada beberapa orang, akhirnya kita ambil barang mobil tersebut, yang mobil 14 mobil tersebut, Polsek Denpasar Selatan, dan tersangka ini kita kenakan pasal 372 KUHP yaitu tentang penggelapan. Menggadekan ini karena dia butuhan uang ya, butuhan uang, dia menggadekan tadi dan dia sering bermain judi. Video krono mau dibeli kena. Aku disuruh. Nomor itu. Ini dua kasus sekaligus rilis kita sama. Jalan. Jalan. Jalan.